kita mengambilnya atau membantu dia cepok ya. Yang pertama jangan lupa juga kita harus cuci tangan ya. Cuci tangan, kemudian kita pakai handphone. Kalau mungkin seandainya ini handphone-nya adalah handphone kotak itu ya, yang ada di kotak. Tapi kalau nanti ini adalah steril, kita harus pakai apa? Pakai korentan. Jadi ambilnya biasa ya. Kalau memang ini kita ambil satu-satu. Kalau memang ini steril, kita harus pegangnya di yang dalam ya. Ya, kemudian kita pakai. Kita ambil satunya. Karena ini prinsipnya seri, jadi kita boleh ini ya. Setelah itu kita buka, kemudian kita dekatkan bengkoknya. Kita dekatkan bengkoknya, kemudian kita juga dekatkan ini ya. Kemudian apa? Ini yang satu, ini karena biasanya apa? Ketika kita BAB, kita pasti diikuti dengan buang air kecil. Kecil ya, berarti kita bersihkan dulu. Setor dulu, kita bersihkan dulu. Kita buang, ambil lagi. Kita buang, ambil lagi. Sudah, asik ini. Kemudian terakhir adalah kita mau membersihkan di sini. Sebelum kita membersihkan BAB, kita tanya dulu apakah pasien bisa melakukan sendiri tidak. Kalau dia bisa melakukan, misalnya tangannya masih bisa, jadi kita hanya ngasih airnya saja. Kemudian pasiennya nanti yang membersihkan sendiri ya. Tapi kalau tidak bisa, kita bisa membantu dengan misalnya dibersihkan. Masih sini. Kemudian sampai bersih ya. Setelah itu kita ambil kertas locet tadi. Kemudian kita lap ya. Kita lap buang sini. Kita lap buang sini. Sudah. Kita balikan ini. Kita taruh tempatnya lagi. Kita taruh bawah ya. Atau mungkin kita sudah membawa tempat sofa. Ini saya ambil dulu ya. Pangkatnya bisa diangkat dulu. Gitu. Kemudian taruh bagian bawah yang tidak akan pernah kita menyenggolnya atau mengangkatnya. Setelah itu, Bapak maaf, saya akan ambil peralatnya, diambil, taruh sini. Kemudian kita mengganti selimutnya, kita ganti lagi. Kemudian sarung tangan kita lepas, kita cuci tangan. Bapak, saya sudah selesai membantu BAB Bapak. Saya akan kembali ke ruangan. Nanti kalau misalnya Bapak ada sesuatu yang memerlukan bantuan saya, silahkan Bapak mencabar yang ada di samping tempat duduk Bapak. Nah, itu adalah ketika kita membantu BAB pasien yang bisa mengangkat apanya pantatnya. Tetapi ketika pasiennya itu tidak bisa mengangkat, maka kita suruh dia untuk apa? Miring kemana? Menjauhi perawat, menjauhi perawat berarti ke sana ya. Jadi bantu dia miring, kemudian kita pasang perlapnya, kemudian kita pasang supportnya tadi. Sudah sampai sini, ada yang kita nyatakan?